Anjing laut. Anjing laut. Oke. Selain ngobrol tentang film barunya, Pevita Pierce di Sarah Sehan juga main tebak-tebakan nih. Tatakan untuk minum. Hah? Iya benar. Tatakan untuk minum. Iya betul. Oke. Okay. Bukan deskripsinya juga harus ada chemistry. Jadi kalau dan ngomongin tentang chemistry, Teh Sarah Sehan dan Dito bakal ngajarin Pevita Pierce tentang kekompakan chemistry mereka. Ini berat banget, besar. Tempat buat isolasi. Nah, ya kan? Ya. Ya. Bila memang harus berpisah. Danang Darto ditantang Gilang Dirga main games, nyanyi dong ah. Penyanyinya pilih nomor 5. Limba. Ya enak banget loh. Ya enak banget. Jadi lo harus nyanyi menghitung hari dengan Jaya Limbat. Aduh enak banget. Bisa nggak ya Gilang Dirga ngalahin Danang Darto karaoke dengan mengikuti gaya orang tertentu? 30 menit. Gitar di sini. Satu. Iya. Oh, alat pembuka ujung telor nih. Alat pembuka ujung telor. Setengah mateng. Oh, gitu. Belum setengah mateng mungkin ya. Mungkin karena tamunya seorang chef atau mungkin karena penasaran aja, Andre dan Hesti mengajak Niki Tirta untuk mencoba alat-alat dapur yang unik banget. Selanjutnya barang yang kedua. Bapak lapar, Pak? Iya. Bikin es sarang dulu. Maaf, saya rada pilek. Bareng sama Niki Tirta, ketahuan deh mana alat yang bagus untuk dibeli dan mana yang jangan dibeli. Kayaknya lebih bagus gitu deh. Melihat suffering gitu ya, ada ini, orang sedang... motret atau nolong? Jawabnya, iya. Yang tanya gitu orang yang belum pernah jadi wartawan. Kalau pernah kita jadi wartawan, akan belajar sedikit ilmu jurnalistik dengan mendengarkan kisah hidup seorang jurnalis kawakan yang biasa dipanggil sebagai insinyur fotografi Erben Rembi. Satu seneng banget sama fotografi. Oke, kalau dia cuma mau jadi profesi, dia akan frustrasi. Ada nggak sih bedanya antara menjadi jurnalis foto sekarang dengan jurnalis foto zaman dulu? Bumi dan Langit, zaman dulu masih pakai film. Meski sekarang teknologi sudah lebih maju, tapi untuk mengambil gambar yang baik tetap dibutuhkan pengalaman. Seorang Erben Rembi akan berbagi pengalamannya untuk kita. Tidak masalah. Tiga hal pokok di dalam jurnalistik yang nggak bisa out adalah angle, dari mana ada memotret. Terus dua momen, terus komposisi. Panetos smoothies, ready to submit. Siapa sih yang nggak kenal sama buah nanas? Buah yang unik dengan rasa segar asam manis ini nggak cuma nikmat kalau dijadiin hidangan penutup, tapi juga nikmat kalau dijadiin makanan utama. Oke, sekarang kita cobain. Kita sajikan, ini fragrannya luar biasa, rice-nya. Terus jadi lebih enak, pasti suka deh kalau masak lima. Coba ya. Chef Chandra bakal nunjukin caranya masak buah nanas ala Chef Table. Coba aku lihat ini. Gantung. Gue mau modusin salah. Gue pikir bareng-bareng tangan gue begini. Malah ngemek.